kan. Jadi kami menyampaikan rilis pada malam hari, yang dimana pada kejadian pada pukul 16 yang mungkin ada viral tentang penangkapan pelaku kejahatan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal di TKP, yang dimana dalam pelaksanaan penangkapan tersebut anggota dari Polrestabes mengamankan, dari mana pelaku ini melakukan pemberontakan, memberontak sehingga anggota reskrim ini mengamankan, namun tiba-tiba tidak sadarkan diri untuk pelaku sehingga posisi kita tidak tahu pingsan, dan kemudian masyarakat melakukan penyerangan sehingga anggota tersebut mengamankan diri, menyelamatkan diri daripada serangan dari masyarakat. Adapun pelaku ini diamankan oleh Satgas Reskrim Polres Makassar. Ya, ini ada 6 perkara, 6 LP, yang ada 1 di Polres Pelabuhan, ada 6 di Polres Tabes, dan pelaku ini juga residivis tahun 2021 pencurian handphone. Adapun pencurian 6 LP ini semua pencurian handphone, yang di mana ada viral juga sudah di media bahwa dia pelaku pencurian handphone yang viral di ataupun sudah diberitakan di media yang di Kota Makassar ini. Mungkin untuk sementara dari kami Polres Tabes telah mendatangi keluarga korban. Saya Kasar Reskrim Polres Tabes telah mendatangi korban, keluarga, dan mengajukan untuk dibuat laporan atas atau perbuatan tadi pada anggota saya, dan kemudian dilaksanakan malam ini untuk otopsi daripada akibat meninggal daripada pelaku tersebut.